Assalamualaikum dan hai, selamat datang ke YouTube channel Pak Maun. Sebelum kita tengok video ni, Pak Maun nak harap awak semua sudi untuk subscribe channel Pak Maun dan like video ni. Terima kasih. Ustaz Abid Liu yang sedang menjalani kuarantin setelah pulang dari misi kemanusiaan di Gaza telah diberikan kebenaran untuk menziarahi ayahnya Ibrahim Liu di hospital dengan syarat keputusan COVID-19-nya negatif dan menggunakan full PPE. Di dalam posting Instagram, Ustaz Abid Liu menulis bahawa ayahnya kini menghidapi kanser perut peringkat akhir dan sedang menanti hari. Beliau juga memohon kepada semua orang mendoakan agar Allah SWT mempermudahkan ayahnya. Beliau juga bercerita, hari itu masa sedar ayah saya cakap, teruskan kerja, sempurnakan misi membantu. Ya Allah, angkatlah sakit dari ayah saya. Berilah yang terbaik buatnya. Abid sayang mak, Abid sayang bapak. Sampai bila-bila? Mak dah pergi dulu. Rindu mak, rindu bapak. Terima kasih bapak atas segalanya. Ya Allah, jika ada pahala atas sedikit kebaikan yang dilakukan, saya hadiahkan semuanya buat bapak. Hilangkanlah sakitnya. Janganlah bapak rasa sakit itu. Terima kasih ya Allah. Sebelum Ustaz Abid Liu berangkat ke Gaza, beliau sempat menemani ayahnya di Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian Kelantan pada bulan April yang lepas. Jom sama-sama kita tengok video ni. الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Marilah kita bersama-sama doakan agar Allah SWT permudahkan segala urusan ayah Ustaz Abid Liu serta diangkat sakitnya. Jadi sambil-sambil baca buku sejarah tu, jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Terima kasih.